Kita sudah tiba di spot pertama ini, langsung saja kita lempar coba nih ini ya. Ini spot belakang-belakang rumah tak lagi. Semoga ada rezekinya hari ini ya. Ini air lagi turun kenceng banget. Kita mancing bertiga sama Mas Hari sama si Salim. Rek, Pak. Aduh. Nyangkut. Iwake tolong. Astaga, pedot. Nyangkut iwake ya. Enggak, Mas. Kene sing nyangkut iwak. Lah iya. Nang tiro mode wae. Putus, Mas, ayo. Bro. Aduh. Oh, trek Salim. Trek Salim. Iya. Oh. Aduh. Ngeri. Aduh. Ini tenan ini. Lumayan. Gede le, balon-balon Salim. Salim. Gede. Oh, lumayan. Wes tak serah. Oh, zaman. Masuk. Piye rasane? Akhirnya. Ngerasain juga seterek jiding. Yuk. Seterek di sini. Lanjut. Oke, Pak. Karena ini Pak cuacanya pewanas banget. Ini kita numpang berteduh di tempatnya orang sini ya. Tadi kita istirahat sebentar. Kita cari coba mancing di spot ini ya. Ini spotnya tadi belakang-belakang rumah ini tadi. Oke, langsung saja kita coba lempar di spot sini. Mudah-mudahan ada hasil. Mantap. Oke, Pak, untuk size udangnya ini ya. Yang kita pakai cukup
gede-gede udangnya. Ini wah, jumbo. Sesnya segini-gini udangnya. Ngeri banget. Oke. Langsung saja. Corannya sudah saya bawa, dibawa Salim ke sana. Mudah-mudahan kita bisa strike seperti ini. Terus corannya sudah dibawa Salim ke sana. Kita coba langsung aja. Sini. Ini kita dikasih izin, Pak ya. Sepertinya ini punya orang di sana itu. Seperti ini sepertinya. Belakang-belakang rumah. Ini joran saya. Ini untuk lokal saya menggunakan nomor 10. Dan untuk joran saya menggunakan Mas B2 dari Abu Garcia. Terus detailnya Shimano Nasci ukuran 5000, Pak ya. Oke. Kita coba di sini aja. Kita dalamin dikit. Gini ya. Kurang lebih 2 meteran ini. Kita taruh sini. Kita kendorin dulunya. Kita tinggal ke sana, Pak. Ini Mas Hari juga lagi masang. Kita tinggal berteduh di salim sana karena panasnya, aduh, ngeri. Oke, lanjut lagi ya. Mudah-mudahan kita bisa strike. Mantap. Anus serok ya Jan, enak juga serok. Ini susahnya, Pak. Aman. Mantap. Mantap tenan. Jos. Iya. Sini wae. Aduh, mantap Mas Ali ya. Mas. Saya enak. Hampir 2 kilo ya, Mas. Hampir 2 kilo lah ini. Mantap. Mantap, Lim. Mantap ndelok ayo, Lim. Kan ini ya. Yuk lanjut, mantap. Kita coba lempar lagi. Semoga masih ada temennya. Agak putih. Kita taruh di sini saja, Pak. Corannya tetap taruh di sini, Pak. Biar aman ya. Ini udah disiapin kayak alat-alat. Ini seperti ini sama si yang punya sini ya. Kita enggak nyewa, ini gratisan, Pak. Jadi enggak ada bayar, istilahnya seperti itu ya. Oke. Semoga ada hasilnya lagi. Mantap. Oke, Pak, ini kita pindah dulu, Pak, karena ikannya enggak mau makan. Kita coba lusurin spot. Kita akan mau ke spot gorong-gorong ya, itu di bawah pipa-pipa. Aduh. Ini yang kita bawa perahunya cukup kecil, Pak, jadi agak menakutkan. Oke, sampai ketemu di spot berikutnya. Mantap pokoknya. Oke, Pak, ini gelap-gelapan ya. Ini sesnya udangnya cukup gede, dan saya, Pak, bawa senter ini enggak bisa dinyalain. Ini enggak tahu kenapa senternya. Kita coba langsung lempar di spot pertama ya. Ini spot gorong-gorong. Lempar sini pakai udang gede, semoga ada yang mau makan. Gelap banget, sayang banget. Tapi nggak apa-apa lah, kalau rezeki nggak bakalan kemana. Ayo.
tunggu di sini. Ini sembari menunggu Mas Hari cari-cari ikan pakai tombak, cari ikan kiper, ikan apa, karena banyak Pak seperti itu ya. Tapi ikan-ikan kiper, ikan kecil-kecil, ikan kiper banyak kayak gitu. Ikan yang habitatnya cepat berkembang ya, bukan ikan-ikan yang susah berkembang kayak ikan barona, kayak apa itu banyak di sini. Jadi itu Mas Hari bawa tombak, bisa buat lauk lah seperti itu ya. Oke. Mudah-mudahan kita ada stek di spot-spot ini Pak ya. Ini ada di Salim di depan, jadi nggak kelihatan kita shot spotnya seperti apa ini. Mohon maaf kalau agak sedikit gelap ini pencahayaannya, karena saya tadi juga bawa lampu tapi lampunya ternyata nggak kena sampai sini, nggak bisa dipakai. Oke lah, kita lanjut. Mantep pokoknya. Santar. Lem, tolong lem. Santar dong. Boy Pak, apa ini? Ketuk-ketuk no, ketuk-ketuk no. Kakak ini. Loh, strike, Pak. Oh, gede. Ini nang arep, Sam. Ora iso. Aduh, dong. Kakak ini, kakak. Pak. Aduh, dah. Kakak ini. Gede, tenang. Wuh, monster. Oh, monster tenang ini, Mas Bro, yang makan cuk. Besarnya, Bu. Serok, Sam, serok, Sam. Serok, serok. Serok, ya. Monster yang makan cuk. Serok, Lim. Awas-awas, jauh dari aduh, serem, serem, serem. Nyarok, ini monster, monster tuh, hasilnya monster. Elim, cara Elim. Cek, besarannya kayaknya soalnya. Nah, yes, yes. Ayo, ayo, cara monster. Monster Pak. Aduh, baru naruh loh. Ngacar monster kakak putih. Hai, Dian. 4 kiloan. 4 kilo paling. Hah? Wah, kade tenan, Mas. 4 kiloan. Sayang senter gak kena. Lah, biasa ae gelap-gelapan. Eh, di senter ini. Mate. Mate senter. Ini coba saya nyalain, Mas. Ya, silau no bos. Oke Pak, ini masih agak gelap-gelapan nggak apa ya? Yang penting monsternya udah naik Pak. Tangan Pak itu bos? Enggak, aman. Luar aja. Tuh, lunyu Sam. Licin banget Pak. Tangan saya sampai kram. Megang ikan. Monsternya naik Mas Aryo. Dan yes, 3 kilo, 4 kilo lah. Ada lah. Monsternya. Akhirnya naik ya tuh, teman-teman. Ngeri saya agak gelap tapi nggak apa-apa. Mantep pokoknya. Lanjut lagi, mudah-mudahan kita bisa strike lagi. Oke Pak, ini ada penampakan ikan monster ya. Jadi kita coba ini Mas Hari. Mau tombak sih Mas, kapalnya jujur dulu Mas. Ya Mas, Mas. Alah, gak kena. Gak kena. Oke, Pak Engler, karena ini waktunya sudah sore ya. Dan kita sudah keliling spot ini tadi, gak tahu krekot apa enggak ya. Tapi banyak sekali insiden kita putus di leader ya. Jadi ikannya banyak yang sekali yang gak naik, mungkin ada 6 ekor bisa lebih kayaknya ya. Oke, dan untuk hasilnya hari ini cuma kita landedkan 3 ekor, saya 2, Salim 1, Mas Hari gak dapat strike, cuma dapatnya hikmah. Hikmah kata si Salim. Oke lah ya, mudah-mudahan video ini menghibur buat teman-teman. Mungkin rezekinya kita cuma segitu hari ini. Kita sambung di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di next video saya selanjutnya. Untuk hasilnya ini. Ini Mas Hari tadi nembak ikan kiper, jadi dia pakai tembakan ikan tombak ya, tombak itu kan kita rekod karena tempatnya juga gelap, terus ada kerapu kecil-kecil. Yang kita landedkan tadi di spot gorong-gorong ini, saya 1, kakak Baramundi ukuran ya hampir 3-4 kilo ya. Terus yang satunya tadi dapat nasi Salim ini agak kecil, terus yang satunya
ini saya juga dapat gede tadi di tempat saya pas waktu istirahat tadi, teman-teman. Oke ya, sampai ketemu di next video saya selanjutnya. Bye.